semuanya, kembali lagi di channel Matpatias 096. Nah, jadi di video kali ini saya tidak lagi membuat tutorial-tutorial tentang merpati ya, cara mengobati merpati. Tapi di video kali ini saya mau pindah-pindahin merpati hias saya karena ada beberapa kandang yang mau saya bongkar ya. Jadi mungkin nanti merpatinya kita pindahin, baru kandangnya saya bongkar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada dua kandang ya yang mau saya bongkar. Terus merpatinya nanti ada sekitar 6 pasang juga yang mau saya pindahin. Nah, mungkin nanti beberapa ada juga yang mau saya jual gitu ya, karena merpatinya sudah kebanyakan. Itu ngasih makannya juga sudah gak sanggup ya, karena jagung juga mahal. Jadi mungkin merpatinya mau saya kurangin dulu untuk sementara ya. Nah, jadi buat teman-teman ikutin terus video saya kali ini biar teman-teman tahu merpati jenis apa yang mau saya pindahin dan kandang yang mau saya bongkar itu ya. Ini kandangnya sudah saya siapin. Ini merpatinya kita tangkap dulu ya, kita masukin ke kandang terus kita pindahin. Oke, ikutin terus videonya, let's go. Nah, oke teman-teman, ini dia beberapa merpati yang mau saya pindahin ya. Terus nanti kandang yang di situ juga mau saya pindahin, keluarin semua merpatinya ya. Di situ ada sekitar 5 pasang. Oke, kita masukin merpati yang pos Jermannya duluan ya. Nah, ini kemarin merpatinya sudah saya pisahin sebagian ya, jadi tinggal sekitar 2 pasang lagi ya. Nah, oke teman-teman, ini merpatinya sudah saya masukin 2 pasang. Sekarang tinggal yang kandang itu ya, kita masukin lagi merpatinya. Oke, kita langsung masuk ke kandang yang satu lagi. Nah, oke teman-teman, mungkin sebelum kita ke kandang itu, ini merpatinya kita masukin dulu ya ke kandang yang mau saya taruh. Oke teman-teman, mungkin merpati GBH-nya atau pos Jermannya kita taruh di kandang ini ya. Oke, langsung kita masukin dulu. Oke teman-teman, sekarang merpatinya sudah kita masukin semua ya. Terus tinggal kita tangkap kandang yang satunya lagi. Di kandang yang satunya kita tangkapin merpatinya ya, kita pindahin juga karena kandangnya mau saya bongkar ya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah masuk ke dalam kandang yang satu ya. Oke, langsung saya kita tangkap merpatinya. Di sini ada merpati Lahore. Oke, langsung kita angkat ya merpatinya. Oke teman-teman, kita mulai dari merpati Lahore saya yang warna merah ya. Ini dia merpati Lahore-nya. Nah, ini telurnya satu, memang nggak saya jadiin ya karena kandangnya mau saya bongkar. Terus di sini ada merpati Lahore
yang kuning, silver sama hitam ya. Oke, kita tangkap yang ini duluan. Terus tinggal yang repair ya, ini udah yang repairnya. Terus satu lagi ini. Nah, oke, teman-teman, ini dia merpatinya yang ada di kandang terakhir ya. Memang sebenarnya ada lagi satu pasang ya. Nah, ini dia yang satu pasang, cuman belum bisa saya pindahin ya karena ada anaknya. Jadi ini kita biarin dulu, nanti kalau anaknya sudah besar baru kita pindahin ya. Nah, anaknya tuh ada di sini, teman-teman. Ini dia anaknya ya. Nah, anaknya ini belum besar, jadi kasihan ya kalau kita gusur. Nanti kita tunggu dulu anak merpatinya sampai besar ya, baru kita pindahin. Oke, jadi ini dulu merpatinya yang mau saya pindahin ya. Langsung kita bawa ke kandang yang saya yang besar, nanti kita taruh di situ. Oke. Nah, oke, teman-teman, ini dia tadi merpatinya yang barusan kita tangkap ya. Terus mau saya letakin di kandang ini yang besar ya. Oke, langsung saja kita masukin dulu merpatinya. Ini yang pertama ada repair ya. Nah, ini merpati repair, teman-teman. Ini indukan ya. Oke, kita masukin. Terus ini repair lagi. Terus ini Lahore yang kuning kesilveran ya warnanya. Oke, kita lepasin lagi. Nah, itu dia, teman-teman. Terus ini yang hitam putih. Terus ini yang silver ya, teman-teman. Oke. Terus yang merahnya nggak saya masukin di sini ya, teman-teman. Saya mau taruh di kandang yang di luar. Nah untuk yang merpati Lahore merahnya kita gabungin di sini dulu sama merpati Modena saya ya. Nah, ini dia jantannya, teman-teman. Oke, itu dia merpatinya ya.
sudah saya pindahin semuanya. Jadi saya mau tunjukin dulu ke teman-teman, mungkin ada juga yang mau lihat ya, kandang yang mau saya bongkar. Oke, langsung saja kita lihat dulu. Nah oke teman-teman, ini dia kandang yang mau saya bongkar ya. Jadi 1, 2, nah ini mau saya bongkar. Mungkin belum sekarang ya, jadi tunggu beberapa hari lagi. Ini mau dibongkar sampai di sini ya. Nah ini mau saya bongkar, terus nanti yang mau saya tinggalin kandang ini, terus kandang yang besar, sama itu satu lagi ya. Nah mungkin itu saja kandang yang bakalan saya tinggalin ya, karena merpatinya juga sudah kebanyakan. Nah nanti teman-teman kalau ada yang mau beli merpati bisa di WA saya ya, atau tulis komen di bawah video ini. Oke. Nah oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini tentang mindahin-mindahin merpati ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai habis. Dan jangan lupa support channel ini terus biar makin berkembang lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.